Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang statistika dengan materi ukuran letak data. Menurut Andi di tahun 2007 dari bukunya halaman 69, ukuran letak atau ukuran lokasi dimaksud sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Ukuran ini sangat berarti dalam rangka melakukan analisis data. Andi juga di dalam bukunya menjelaskan bahwa yang termasuk ukuran lokasi atau letak antara lain adalah kuartil, desil, dan persentil. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal dan juga untuk data berdistribusi frekuensi. Yang pertama, kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Masing-masing bagian mempunyai 25%, ya kan, quarter dibagi 4 nih. Nah, kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah, kalimat-kalimatnya ya kadang-kadang disebut kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah ataupun median, dan kuartil atas ataupun Q3. Jadi kalau kita urutkan data, ada N data terurut, N per 4 data di sini disebut sebagai kuartil bawah batasnya, N per 4 data di sini kuartil tengah yang membagi antara N per 4 data di sini, ada N per 4 data di sini, dan di sini ada N per 4 data disebut kuartil atas. 1/4, 2/4, 3/4. Jadi ada 4 bagian dengan batas-batasnya ada di sini. Ini berarti batasnya berarti ada di tengah-tengah ya, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Dan menjadi batas antara yang 1/4 yang pertama dan 1/4 yang kedua. Ini kuartil. Rumus mencari nilai kuartil untuk data tunggal dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu untuk jumlah data dengan ganjil dan jumlah data yang genap. Ada sedikit perbedaan untuk menghitung jumlahnya. Untuk data yang berjumlah ganjil, atau banyaknya datanya ada ganjil, jenis kuartilnya kalau kuartil bawah atau Q1 sama dengan X. Data keberapa nih dapat 1/4 dikali N tambah 1. Untuk ini berarti setengah dikali N tambah 1, yang ketiga 3/4 dikali N tambah 1. Untuk yang genap, carilah nilai yang menjadi nilai tengah, median, atau Q2. Kemudian membagi sebelah kiri dan sebelah kanan menjadi bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Yang ketiga, membagi data sebelah kanan. Nah, kayak gimana sih Pak membaginya? Contohnya kayak gini nih. Di sini perhatikan data nilai statistika yang diperoleh sekelompok mahasiswa berikut ini. Wah, datanya banyak nih, seret banyak. Langkah pertama adalah urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data dan mencari nilai mediannya. Urutkan yang nilai terkecilnya 43 dan terbesarnya adalah 92. Seret, di sini dibagi 2 kan jumlahnya genap nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 data kan bagi 2 nih, seret, berarti dari sini 10 ke sini 10. Oh, tengah-tengahnya di sini. Berarti medianya gimana? Ya udah, nilai ini dibagi 2. 68 tambah 8 bagi 2 sama dengan 68. Nah, terus kalau nyari Q1 gimana? Ya udah, ini dibagi 2 lagi, berarti 1 2 3 4 5. Berarti ada di sini nih, seret di sini. Ini Q1, bener nggak? Jadi macam nilai kuartil bawahnya atau Q1 diperoleh dari nilai tengah dan terus sebelah kiri median. Di sini, berarti Q1-nya sama dengan ini. 58, 60, bagi 2 sama dengan 59. Kalau yang ini gimana? Ya sama, seret, tengah-tengahnya berarti 78, 79 di sini. Untuk nyari nilai Q3, berarti gimana nilai Q3? Ya udah, berarti di sini kan kita sebutnya bisa di sini. Tengah-tengahnya mana sih kan ini nih? Ini kesininya 5 data, yang biasa set, ininya 5, ininya 5. Q3-nya gimana? Berarti di sini set. Nah, berarti kalau di sini nyari Q3 sama dengan berapa di sini nilai Q3? Ya udah, 78 tambah 79 bagi 2 sama dengan 78,5. Nah, seperti itu nilai tengahnya. Oke, paham ya untuk nilai kuartil untuk data tunggal. Nah, untuk kuartil dengan data kelompok, kita menggunakan rumus ini.
Ki berarti kalau misalkan I-nya untuk satu ya jadi Q1, kalau I-nya dua jadi Q2, kalau I-nya tiga jadi Q3. Rumusnya adalah langkah pertama sama dengan mencari kemarin median sebetulnya. Bedanya kalau median kan langsung setengah ya. Kalau misalkan kuartil ya jadinya I per 4. Kalau yang kebetulan nyari Q2 kan sama dengan medianya udah jadi 2 per 4. TB di sini kalau kemarin kalau nggak salah B ya. Tapi bawah sih intinya di sini. N itu jumlah frekuensi, FK itu frekuensi kumulatif, F itu frekuensi kumulatif di kuartil, V itu banyak interval kelas. Contoh gini. Tentukan kuartil 1 pada tabel di bawah ini. Nah, di sini. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Kalau nyari Q1 berarti I-nya sama dengan 1, N-nya 80. Letak Q1 sama dengan I per 4 dikali N, berarti 1 per 4 dikali 80, 20. Dicek nih data ke 20 tuh ada di mana. Ini kan sampai sini data ke 8, ini data ke 8, data ke 8 tambah 10 berarti data ke 18, berarti 20 kurang lebih ada di sini. Berarti kita nanti mulai kerja ada di sini. Ya sudah, kita mulai kerja di sini, kita cari ada di sini. Dapat dari sini TB1 ya, maksudnya data kuartil 1 sama dengan 40 kurang setengah, yaitu 39,5. F1-nya frekuensinya ya, FI tadi, F1 sama dengan 13. F besar 1 frekuensi kumulatif sebelum F1, berarti sama dengan 8 tambah 10 sama dengan 18. P itu panjang interval kelas, dari 35 ke 30 itu berapa sih? Atau dari 40 ke 35 berapa? 5. Kalau menghitung sih, 40, 41, 42, 43, 44, ada berapa angka? 5. Data panjang interval kelas. Ya sudah, masukin semuanya ke rumus ini. Berarti Q1 sama dengan TB1-nya 39,5 ditambah 1 per 4 kali 80-nya kan 20, dikurangi 18, dibagi 13 kali 5. Jangan lupa kurung-kurung, jangan sampai salah ngitung walaupun menggunakan kalkulator. Hitung-hitung-hitung, didapatlah nilai Q1 sama dengan 40,27. Kayak gini. Paham ya cara perhitungannya? Nah, sekarang kita lanjut ke desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing 10%. Sedangkan titik-titik membaginya ialah nilai-nilai desil sebanyak 9 buah nilai yang dengan simbol D1 sampai D9. Sama sih sebetulnya dengan yang kuartil tadi, bedanya ini sekarang dibagi 10. Berarti dari mulai D1, D2 sampai D9. Prosesnya gimana? Kalau ini langsung ada rumusnya. Untuk rumus desil data tunggal DI data keberapa sama dengan data ke I dikali N plus 1 per 10. I itu bilangan bulat yang kurang dari 10 antara 1 sampai ke 9, maksudnya desil 1 sampai desil 9, N itu banyaknya data. Contoh gini, ini rumusnya ya sudah ada nih. Nah, tentukan desil ke 1 dan desil ke 5 dari data berikut ini. Ini datanya belum terurut, berarti kalau belum terurut kita urutkan dulu. Cenggreng, kita urut data setelah diurutkan menjadi 33, 35, 36, 37, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47. Banyaknya data adalah 13. Nah, kemudian dapatlah di sini. D1 berarti desil ke 1 nih katanya. Data ke 1 kali 13 tambah 1 per 10. Karena rumusnya gitu ya. Data ke I dikali N tambah 1. N-nya 13 per 10. Pak, kalau misalkan data ke 1,4 gimana? Berarti data ke 1,4 yang jelas gimana? Berarti satunya udah jelas di sini, 33. Nah, 0,4-nya gimana? 0,4-nya berarti 0,4 dikali data ke 1 ditambah data ke 2. Data ke 2 dikurangi data ke 1. Di rumusnya gini, berarti sama dengan 33 ditambah 0,4 dikali selisih antara data ke 1 dan data ke 2. Selisihnya berarti 35 kurangi 33 dikali 0,4 berarti sama dengan 0,8. Didapatlah D1 sama dengan 33 ditambah 0,8 sama dengan 33,8. Nah, kalau desil kelima gimana? Desil kelima itu kan berarti mungkin tengah-tengah ya 50%-nya. Atau kita cari sebetulnya desil kelima itu sama dengan Q2. Nah, kalau misalkan sekilas, desil kelima itu kan berarti kan 50%-nya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih kalau bisa buat kayak gini. Nah,
ada 13 nih, berarti 13 ada tengah-tengahnya ganjil, berarti kan 13 sebelum tengah-tengahnya kan 1, 2, berarti kan di sini berapa nih? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak salah. Penghapus nih. Kejauhan. Nah. Kalau misalkan 6 ke sini. Ini ada 6 data. Ini ke sini ada 6 data. Sama-sama 6 berarti tengah-tengahnya otomatis ini kayaknya harusnya ya kalau dihitung ya. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Tengah-tengahnya harus ini. Ini tuh median. Kalau nyari kuartil 2 pun begini. Kita cek apakah sama dengan desil 5. Data ke 5 dikali 13 sama 1 per 10. Berarti sama dengan data ke 13 sama 1 kan 14. 14 kemudian dikali 5. 70, 14 kali 5 itu. Dibagi 10, data ke 70 dibagi 10. Berarti kan data ke 7 sama dengan 40. Sama. Berarti nilai desil 5 itu sama dengan median sama dengan Q 2. Karena membagi setengahnya. Oke, sampai sini ngerti. Nah, ini untuk data tunggal. Kalau data kelompok, sama sebetulnya. Yang membedakan adalah yang ini I per 10. Kalau yang sebelumnya itu I per 4. Langkah pertamanya, sama. Tentukan dulu tempat kita akan bekerja. Tentukan desil keempat pada tabel di bawah ini. Berarti gimana? Cari dulu deh. Berarti 4 per 10 dikali 80 itu berapa? Berarti I-nya sama dengan 4, N-nya 80. Berarti letak D4 ada data ke 4 per 10 dikali 80. Sama dengan data ke 32. Sehingga data ke 32 itu ada di mana? Di sini kan 8, 18, 18 tambah 13 itu berapa ya? 18, 21, 31. 31 masih belum kan? 31 tambah 17. Berarti kan 38, wah 48. Berarti 40 ada di sini. Dicek, oh ternyata ada di sini. Intinya data ke 32 ada di mana? Kan udah sampai 31 ada di sini. 31 ada di sini, berarti kalau 32 pasti ada di sini. Langkahnya masukin ke rumus. Cari dulu TB, TB-nya berarti sekarang di sini 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. F-nya berarti sama dengan 17. Preferensi kumulatifnya ini ditambahkan sama dengan 31. P-nya 5. Angkanya langsung masukin ke rumus ke sini. Sama dengan 44,5 ditambah 32. Karena dapat tadi udah dapat dikurangi 31 per 17 dikali 5. 32 kurangi 31 per 17 kali 5 sama dengan 1 per 17 kali 5. Sama dengan 5 per 17, 4 tambah 4, 0, sama dengan 44,79. Itu cari untuk desil. Maknanya apa sih ini? Nah, kita cek nanti di soal terakhir. Nah, persentil diambil dari kata persen atau per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil sama kalau dari P1 sampai nanti P99. Nah, habis itu gimana Pak caranya? Sama sebetulnya. Rumus persentil kalau tadi kan I kali N tambah 1 per 100, sekarang I-nya adalah bilangan antara 1 sampai 99, N-nya bilangan banyak data. Contoh, sama kok. Tentukan persentil ke-65 dari data ini. Langkah pertama ya urutkan. Ada berapa nih datanya? Datanya ada 15, diurutkan dari yang terkecil sampai yang sebesar. Letaknya berarti gimana nih? Ya udah 65 yang dicarikan. 15 tambah 1 per 100 rumusnya. Sama dengan data ke 10,4. Kan nggak ada apa ya? Bukan maksudnya kan kalau 10,4 itu bukan berarti nilainya 10,4. Lihat data ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini data ke 10. Ada di sini. 0,4-nya berarti gimana? Ya udah antara di sini. Selisihnya berapa? Berarti sama dengan data ke 10 ditambah 0,4. Selisih antara data ke 11 dikurangi data ke 10. Dapatlah 7 ditambah 0,4 dikali 8 min 7. Karena data keempatnya 8 kurang 7. Sama dengan 7,4. Oke. Okay. Paham sampai sini. Nah, sekarang nih yang bagian terakhir di pertemuan hari ini adalah mencari data
persentil dari data kelompok. Sebetulnya sama persis kok, yang membedakan kalau misalkan kuartil itu I per 4, kalau desil I per 10, kalau persentil I per 100. Rumus kesininya sama. Nah, sekarang saya membuat satu soal yang sedikit berbeda. Berikut adalah distribusi nilai ujian statistika berdasarkan data di bawah ini. 25% mahasiswa harus mengikuti remedial. Tentukan nilai minimum mahasiswa tersebut agar tidak perlu ikut remedial. Berarti kan 25% mahasiswa itu katanya harus mengikuti remedial. Tentukan nilai minimum mahasiswa tersebut agar berarti nilai minimum yang mahasiswa yang tidak perlu ikut remedial berarti kan nilai minimum mahasiswa tersebut harus lulus atau batas atas mahasiswa tersebut yang akan mengikuti remedial. Caranya berarti gimana di sini? Saya akan gini ceritakan, saya buat gambar dulu ya. Jenggreng, ada angka nilai. Di sini ada 25%. Yang ini remed ceritanya. Yang ini lulus. Yang dicari, tentukan nilai minimum tersebut agar tidak perlu remedial atau otomatis dia lulus kan? Nah, kalau dia harus lulus, berarti kan ada nilai di sini berapa nilai minimum? Nilai minimum mahasiswa tidak perlu remedial kan ada di sini. Nilai maksimumnya ada di sini. Berarti ini tuh sama dengan nyari apa yang di sini tuh. Bisa nyari Q1, bisa nyari persentil 25. Nah, karena di sini kita sedang belajar persentil, berarti sekarang kita cari persentil 25. Nah, kita cari persentil 25. Datanya seperti ini. Kalau nyari P25, berarti sama dengan I-nya 25, N-nya 80. Berarti 25 per 100 kali 80. 1/4 kali 80 berarti sama dengan 20. Data ke-20 ada di mana? Pasti ada di sini. Ya, ada di sini ya, data ke-20. Cengkreng. Biasanya itu cari deh. TBI sama dengan 40 kurangi TB1 ya. TB25 sih maksudnya harusnya ya. TB2 bukan TB1, TB25 ya. 40 kurangi 0,5, 39,5. F25-nya 13. F besar 25-nya 8 tambah 10, 18, P-nya 5. Masukin ke rumusnya. Didapatlah, masukin 40,5, 39,5 ke sini. Didapatlah 20 tadi kan di sini. 25 per 80, per 100 kali 80 dikurangi frekuensi kumulatifnya 18, per frekuensinya 13 sama dengan P-nya 5. Dapatlah di sini P25 sama dengan 40,27. Berarti nilai mahasiswa maksimum dari yang remedial batasnya di 40,27. Kalau nilai minimum yang tidak perlu remedial adalah 40,27 juga sama. Apakah itu masuknya? Kalau nilainya 40,27 berarti dia remedial atau tidak? Kalau dicarinya berarti 25% ada berapa orang tuh? Misalkan, kalau misalkan ada 25% 80 orang berarti 20 orang. Berarti dari 20 orang itu ya batasnya di sini di 40,27. Berarti ada misalkan di sini 40,26, tergantung datanya. Karena di sini kan datanya data berdistribusi frekuensi, tidak tepat juga dan tidak terlalu akurat seperti itu. Pak, apakah nilai P25 sama dengan nilai Q1? Kan sama-sama 25% Q1. Kita cek, kita kan tadi udah pernah cari Q1 ya. P25 40,27, kita cari Q1 apakah berapa hasilnya kita. Kan sebelumnya kita udah pernah cari ya Q1. 40,27 ya. Nih, sama. Q1 pun hasilnya adalah 40,27. Jadi kalau misalkan ada angka 25, 50, 75, oh berarti boleh pakai persentil, boleh pakai kuartil. Kalau ada angka 50, kalau misalkan setengahnya lah ceritanya, 50 atau 5, berarti kan sebetulnya bisa pakai P50, desil 5, atau pakai Q2, atau pakai median. Berarti nilai Q2 sama dengan nilai median sama dengan D5 sama dengan P50. Artinya membagi 2. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Berarti dengan kita belajar dengan data ukuran letak data, seharusnya kita dapat mencari salah satu fungsi untuk mencari ukuran letak data atau kuartil, desil, maupun persentil adalah untuk menentukan letak maupun batas atas dan bawah dari suatu data untuk dibagi. Seperti menentukan bagian yang akan lulus seleksi ataupun yang harus melakukan perbaikan nilai. Oke, ini referensinya. Hatur nuhun atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.